يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Wahai kaum muslimin, bukankah kita semua tahu bahwa amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Jika salat kita baik, maka baik pula seluruh amal ibadah kita. Dan jika rusak, maka rusak pula amal ibadah kita. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. حي على الصلاة. Wahai umat Muhammad, marilah kita tegakkan salat selagi kita masih berada di dunia. Ingatlah Allah Azza wa Jal di saat lapang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kalian di waktu sempit. Siapa yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan melupakannya. Siapa yang meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan meremehkannya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillan wa qad kanu yud'auna ila as-sujud wa hum salimun. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya setelah kematian yang datang secara tiba-tiba tidak ada lagi amal setelahnya. Yang ada setelah itu hanyalah balasan atas amal perbuatannya. Maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, ia akan melihatnya. Dan siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarah, dia juga akan melihatnya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillan وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Wahai umat Muhammad, siapakah di antara kita yang merasa aman dengan kematian, kemudian bertaubat dan mengerjakan sholat? Bukankah masing-masing kita takut dengan kematian dan tidak mengetahui waktunya? Bukankah kematian itu datang secara tiba-tiba dalam keadaan manusia tidak merasa? Bukankah kematian mendatangi manusia di dunia ini saat mereka lalai? Wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, marilah kita menegakkan sholat. Marilah kita menunaikan zakat dan ruku bersama orang-orang yang ruku, karena ini adalah jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya.